Seperti inilah giat tim keris Morindev Universitas Jember saat mendemonstrasikan dan memproduksi sabun moringa yang berbahan daun kelor di Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Sabun moringa ini diciptakan sebagai salah satu solusi bagi masyarakat pesisir yang seringkali terpapar kondisi cuaca ekstrim suhu panas tinggi sehingga menyebabkan kulit kering maupun penyakit kulit lainnya. Terlebih dengan bahan utama daun kelor, pengguna sabun ini tak perlu khawatir akan efek samping karena tidak menggunakan campuran bahan kimia seperti deterjen. Selain itu, keunggulan lain dari sabun moringa juga bisa menambah nutrisi kulit, mengangkat sel mati, membersihkan kuman, menjaga kelembapan kulit, serta efek relaksasi melalui aroma terapi esensial. Tak hanya praktik pembuatan, tim keris Morindev juga menghibahkan alat produksi kepada 18 warga Desa Pakandangan Sangra agar nantinya digunakan untuk memproduksi secara mandiri sabun moringa, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi masyarakat sekitar. Kami dari Fakultas Pertanian dan Teknologi Hasil Pertanian ini lagi ada di lab teknologi industri di Universitas Jember. Kami memproduk sabun dari Maronggi, yaitu kelor. Ini kerjasama yang luar biasa antara dua fakultas yang menghasilkan produk-produk yang langsung bisa dikonsumsi atau disebarkan kepada konsumen. Dan kelihatannya sabun ini, sabun Maronggi ini adalah kemungkinan besar banyak organiknya dan aman buat tubuh kita. Kita mengambil dari alam dan digunakan untuk manusia, dan nantinya suatu saat kita akan kembali ke alam. Ini adalah luar biasa, dan semoga kerjasama dan hasil ini bisa membangkitkan revenue generating yang ada di Universitas Jember. Tim keris Morindev UNEJ berharap produk sabun moringa ini bisa diproduksi secara massal dan tak hanya dipasarkan di wilayah Sumenep saja, namun juga di daerah lain di Indonesia. Sehingga dapat memberikan pemberdayaan ekonomi lokal atau peluang usaha baru bagi masyarakat. Dari Sumenep, Yudis Adi, Jember 1 TV, melaporkan.